Selamat malam, Power People. Balik lagi bersama saya, Richie Wirjan, di sini, di Pawotong Inspiratif on Top. Buat semua, kamu-kamu yang ada di 13 kota, yang baru bergabung selamat malam, yang dengar lewat Sonya FM Medan 106,6, 106,8, Roman FM Palembang, Green Radio 96,7 FM Bahkan Baru, Mix Radio 90.9 FM Bandung, KC 10, 87,9 FM Indramayu, KR Radio 7,2 FM Yogyakarta, 102,8 JFM Semarang, 7,3 Karavan FM Solo, Mercury 96 FM Surabaya, 92,2 Hapan FM Denpasar, 89,3 Makassar FM Makassar, 105,9 Gema FM Banjarmasin, dan 89,2 Power FM Jakarta. Dan selamat malam buat kamu yang juga baru gabung di Insta Live. Saya ada nyalain juga live di Instagram @richiewirjan. Kalau mau cari, mau lihat langsung sama narasumber kita malam hari ini, ada Jason Gozali. Selamat malam, Mr. Jason. Ya, halo Power People. Asik, suaranya kayak pinter ngitung duit ya. So, Jason adalah founder dari Investor Muda, dan kita hari ini akan ngomongin soal uang. Kita ngomongin soal investasi gitu, karena ngomongin uang itu salah satu yang ya biasa. Tapi kalau ngomongin investasi buat yang masih muda, kayak ngapain investasi ya? Karena kan liburan, ya kan, jalan-jalan, ya kan, kita ya. Itu nanti kita bahas, jangan sekarang. Biar pada baperan, karena biasanya kalau ngomongin duit, apalagi udah mau akhir bulan, ya kan, duitnya mau diapain? Itu nanti kita akan bahas. Jadi, kalau kamu mau ikutan, mau nanya, bisa nanya di Instagram saya ataupun WhatsApp di 089676892892. Sekali lagi di 089676892892. Mau telepon juga boleh di 0800-140-9191. Dan saya mau kasih satu lagu dulu, karena habis ini saya akan gali lebih jauh tentang Jason dan juga kenapa harus bikin Investor Muda, kenapa nggak investor yang lain. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng saya dan Jason di Pawotong Inspirasi on Top. Please stay tuned.